Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita update versi terbaru di galeri HP Samsung atau cara update aplikasi galeri pada HP Samsung. Jadi misalnya seperti ini adalah aplikasi galeri bawaan pada HP Samsung ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa untuk mengecek update atau mengupdate-nya. Oke, langsung saja untuk ke cara kita update aplikasi galeri HP Samsung. Kita tekan pada galeri di sini. Kemudian kita tekan di sini. Nah, di sini teman-teman ya, ini kan ada 3 macam gambar, album, kisah. Kita tekan di sini. Kemudian tekan pengaturan. Kemudian di sini untuk mengecek apakah ada update atau tidak itu di sini teman-teman. Di sini ada perbaharui aplikasi. Kalau tulisannya seperti ini, maka itu ada update. Jadi di sini kita harus terhubung pada jaringan internet teman-teman ya, bisa pakai WiFi ataupun data seluler. Oke, nah setelah itu langsung saja kita tekan di bagian perbaharui. Kita tunggu. Nah, maka kita akan diarahkan ke Galaxy Store. Kemudian kita tekan update. Nah, sekarang masih proses untuk update-nya teman-teman ya. Nah, ini kita tekan X aja. Di sini langsung saja kita tunggu aja sampai selesai ya teman-teman ya. Di sini tidak lama, cuma 39,50 MB. Itu cuma sedikit teman-teman ya. Nah, sekarang masih menginstal. Kita tunggu saja. Oke, sekarang sudah selesai. Kita tekan kembali juga nggak apa-apa. Kita tekan galeri, tekan di sini, tekan pengaturan. Nah, sekarang kan sudah hilang ya yang seperti tadi itu teman-teman ya. Nah, jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat dan silahkan teman-teman coba.